Oke Bray, di sini kita akan tutorial bagaimana cara membuat bracket buat pedok pedoknya R15 Vivor ya Bray. Bracket atau tempat kedudukan buat pedok ini Bray. Oke. Di sini ada kunci pas ukuran 10. Terus baut ukuran 10 juga bro ya, bautnya ada dua. Terus kita pakai ring, ring bautnya itu 4 biji kita pakai bro. Sama ini selongsong, selongsong ini gua pakai dari spion ya, kemarin baut spion karena udah gua ganti wingnet kan yang kemarin di. Oke, kita pasang dulu nih baut ukuran 10 nya kita pakai ring, kita pakai ring ya. Ini kita pakai selongsongnya di sini. Oke, ring selongsong, terus kita kasih ring lagi. Jadi seperti ini Bray. Oke. Kita pasang, kalau di Yamaha R15 Vivor ini udah ada Bray ya. Ini di arm banananya, di arm banananya udah ada nih. Ini untuk ukuran baut 10. Kita langsung aja pasang. Kita putar ke kanan ya untuk menguncinya. Kuncinya kita pakai ini ukuran 10. Oke, kita kencengin, jangan terlalu kenceng nanti patah bautnya Bray. Oke. Oke, ini seperti ini ya kedudukannya Bray. Kita lihat ini udah terpasang, dan yang di sebelahnya juga sama, kita akan pasang baut. Untuk yang sebelahnya kita pasang ini ringnya, kita pasang selongsongnya seperti ini. Nah, ini kita pasang di sini. Sorry bro ya, berisik, tetangga lagi ngebor kayaknya. Entah ngebor apa, nggak tahu bro ya. Ini kita pasang, kita putar ke kanan, terus kita kencengin bautnya. Jangan terlalu kenceng nanti patah. Oke. Sudah terpasang. Kita pastiin lagi. Oke, sudah terpasang di armnya kiri dan kanan, dan ini pedok buat Yamaha R15 Vivor ya Bro. Oke, semoga bermanfaat. Dan mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, dan selalu update tonton video gua di channel gua Bray. Dukung terus supaya terus maju dan berkembang. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. See you, peace out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.